Okay, hi. Henny. Hi, best friend. Hi, Joash. Hi. Oke, okay, hai. Semua nampak saya punya screen. Hai Tuan, hai Devri. Hai Salama. Hai Joash. Hai Ben. Oke, okay, semua dengar? Terang? Oke, okay, bagus. Thank you, thank you. Oke, okay, hai semua. Selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Hai, Chan. Bagus, saya pun baik. Oke, okay, pertamanya saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kami punya presentasi, semua saya mau cek kalau semua nampak saya punya screen dan boleh dengar suara saya dengan terang. Semua oke? Okay? Kalau oke, okay, boleh tolong type dalam chat box supaya saya tahu. Thank you, Henny. Thank you, Joash. Thank you, Defri. Thank you, Tuan. Okay, bagus. Okay, hari ini webinar kita adalah sesi analisis. Okay, so hari ini kita akan pergi kepada live chat. Kita akan cari setup. Okay, harap setup itu probable dan mungkin kita boleh masuk trade itulah. Okay. Okay, saya teruskan dengan disclaimer ya. Okay. Saya harap semua yang hadir di sini hari ini mendapat informasi yang berguna. Oke, okay, tapi mesti paham ya, presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja, tidak ada apa-apa mengenai forecast atau apa-apa signal untuk membeli atau menjual forex lah ya. Oke, okay, hari ini kita buat sesi analisis bukan untuk cari signal atau apa-apa, tapi untuk yang paling pentingnya adalah untuk belajar. Hey, Tak Choy, selamat datang. Untuk belajar caranya untuk mendapat setup dan masuk trade lah, okay? So, ini boleh kira. Hai. Okay, ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi ya. Okay, semua paham dan setuju. Oke, okay, bagus. Thank you, Joash. Thank you. Oke, okay. Okay, kita akan teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya. Oke, okay, yang masih tidak kenal saya, nama saya Kes. Oke, okay, saya seorang penganalisis pelaburan
dari Everest Fortune Group di Singapura, okay, tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya mengurus dan mendatangkan untung lebih daripada 300 ribu US dollar dalam akaun pelanggan sendirilah. Okay, ini profit ya. Saya juga telah mencapai kelulusan dalam ujian FTMO sebanyak 2 kali. Kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan, penawaran, permintaan, dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan trend market, okay? Trend pasaran. So, sebelum ini saya telah menguruskan portfolio keuangan pelanggan yang bernilai tinggi di bank. Saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini macam lesen yang memberi saya hak untuk menjaga portfolio keuangan pelanggan. Saya juga mempunyai pengalaman dalam melihat portfolio keuangan sekadar keseluruhan. Okay, ini membolehkan saya mengembangkan aset dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda kepada pelanggan. Jadi, jika saya bicaranya terlalu cepat atau perlahan, sila beritahu saya sama saya ya. Okay, saya harap kamu semua akan ada sabar dengan webinar saya. Kalau bahasa saya bunyinya berbeda, ini kerana bahasa Indonesia bukan bahasa ibunda saya ya. Saya orang Malaysia, jadi bahasa kita mungkin ada lain sikit. Okay, jadi jika para hadirin sekalian ada persoalan buat saya dan mungkin saya enggak bisa reply dalam bahasa Indonesia, bisa enggak saya jawabkan dalam bahasa English. Okay, thank you. Okay, bagus. Kita teruskan ya. Okay, tidak apa, kita tidak payah buat sesi Q&A sekarang sebab sesi Q&A-nya biasanya 20 menit, dia memang panjang, saya rasa buang masa lah. So, kita terus kepada sesi live chat ya. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya sepanjang webinar ini. Okay. Tidak payah malu-malu. Okay. Kamu boleh type dalam chat box dan saya akan usahakan untuk jawabkan soalan kamu. Okay. Saya akan pergi kepada trading view sekarang. Okay, semua nampak saya punya screen? Semua nampak saya punya chart? Kalau nampak, boleh bagi tahu dalam chat box. Okay, thank you, Henny. Thank you, Joash. Thank you, Muhammad. Thank you, Effri. Ah, hari ini ada Effri dan ada juga Devri. Thank you, Will. Okay, kalau kamu ada apa-apa, hi Rusman, selamat datang. Kalau kamu ada apa-apa request untuk pasangan forex kah atau instrumen apa-apa sahaja, kamu boleh tanya dalam chat box. Kamu boleh buat request dalam chat box dan kita boleh buat analisis bersama-sama ya. Okay, jangan malu-malu. Okay, ada sudah request USDJPY, Bri. Minta USDJPY. Okay, kalau kamu ada apa-apa lagi, apa-apa pasangan lain yang kamu mau saya buat analisis, jangan malu-malu ya. Hari ini sesi pelajaran. Okay. USDJPY. Okay, sebelum saya teruskan, sebab hari ini saya nampak ada banyak kawan baru yang join kita for the first time. Okay, first time di sini. Saya mau tanya, apakah pengalaman kamu dalam trading? Kamu dah buat trading berapa lama? Boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Ada beginner di sini? Atau semua profesional sudah? Oke.
Oke, okay, 2 bulan. Ada yang reply 2 bulan, ada yang 2 tahun. Okay, so di sini hari ini ada juga beginner, ada juga yang sudah pandai trading, ada trading lama sudah. So, yang sudah profesional itu tolong sabar lah ya. Okay, sebab hari ini saya akan go slow supaya beginner yang join kita first time hari ini boleh faham strategi yang biasa kita pakai. Okay, yang setiap minggu join kita punya webinar di sini, kamu memang biasa sudahlah, kamu sudah paham, kamu sudah memorize saya punya strategi. Okay, tapi untuk beginner di sini, please take note ya. Okay, so strategi yang saya selalu pakai, saya akan mula dengan time frame yang lebih besar. Okay, kalau kamu mesti tanya sendiri sebagai trader, adakah kamu swing trader kah, day trader kah, atau scalper? Okay, scalper adalah trader yang masuk trade dan keluar trade. Okay, dia punya setup, trade setupnya dalam sehari. Okay, atau mungkin 1 jam atau 4 jam kah? Okay, dia punya trade memang pendek sahajalah. Okay, day trader itu adalah trader yang masuk hari ini dalam 24 jam dia punya trade akan sampai dia punya take profit atau dia punya stop loss. Okay, dan swing trader adalah trader yang dia masuk hari ini mungkin dia punya trade dia boleh last selama beberapa minggu kah atau beberapa bulan. Okay, jadi kamu mesti tanya sendiri, adakah kamu swing trader, day trader, atau scalper? Kenapa pentingnya untuk tahu ini? Sebab kalau kamu seorang swing trader, kamu punya trade memang panjang. Kamu mau tengok charts, mungkin 1 bulan tengok 1 kali sahaja. Kalau kamu day trader, saya seorang day trader ya. Okay, kalau kamu seorang day trader, kamu tengok charts mungkin sekali saja, sehari sekali sahaja. Dan kalau kamu seorang scalper, kamu tengok charts mungkin 1 jam tengok 1 kali. Okay, jadi kamu mesti tanya sendiri, trader manakah yang kamu mahu jadi. Okay, so saya adalah seorang day trader sebab saya hanya mau tengok charts 1 kali sehari. Okay, saya akan tengok time frame 1 jam dan 4 jam. Okay? Scalper boleh tengok time frame 1 jam ke bawah. Day trader boleh tengok time frame 1 jam, 4 jam. Atau, okay, 1 jam dan 4 jam lah. Okay? Dan swing trader boleh tengok time frame daily, weekly, dan monthly. Okay? Daily, weekly, dan monthly. Kalau daily ini maksudnya satu candlestick ini adalah 1 hari, informasi untuk 1 hari. Okay, kalau weekly maksudnya satu candlestick ini adalah informasi untuk 1 minggu ya. Okay, sebab hari ini kita akan tengok setup atau trade untuk day trading untuk hari ini juga. Okay, kita boleh mula dengan time frame daily. Atau 4 jam lah. Okay, kita mula dengan time frame daily. Okay, kenapa saya pergi kepada time frame yang lebih besar? Sebab saya mau cari trend dalam time frame yang lebih besar itu. Jadi hari, jadi bila kita tengok chart ini, bila kita nampak chart ini, saya mau tanya, adakah kamu nampak chart ini dalam uptrend atau downtrend? Boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Kamu nampak harga ini dalam uptrend atau downtrend? Uptrend maksudnya dia naik ya, kalau downtrend maksudnya dia turun. Jadi kamu rasa dia dalam uptrend atau downtrend? Okay, thank you Henny, thank you Joash, thank you Bri, thank you Tuan, thank you Mama. Okay, yeah. Memang betul harga dalam uptrend. Okay. Jadi lepas kita cari kita punya trend, sekarang ini kita punya prejudice atau bias adalah untuk cari entry buy. Okay? Sebab kita mau ikut trend. Kalau trend dalam uptrend, kita cari entry buy. Kalau harga dalam downtrend, kita cari entry sell. Ya? Yeah? Okay, kita mesti ikut
tren untuk masuk trip. Okay, tidak mestilah, tidak sepatutnya, tapi lebih selamat. Okay, ada juga reversal trader. Sepatutnya saya seorang reversal trader. Reversal trader maksudnya trader yang harga dalam uptrend. Saya cari zone atau area yang harga buat reversal dan saya masuk di sini untuk sell. Okay, ini memang profitnya banyak, tapi trade cari trade reversal memang susah. Okay, dia susah dan dia tidak berlaku selalu lah. Okay, dia memang jarang sahaja. So yang lebih bagus dan lebih selamat kita cari trend. Okay, kita masuk trade yang mengikuti trend. Okay. Kalau kamu mau jadi reversal trader itu, kamu punya technical analysis itu mesti kuat, okay? Bukan saja technical analysis, fundamental analysis kamu mesti kuat juga. Okay, so lebih bagus saya rasa kamu cari trade continuation, ya, okay? Kita cari trade continuation, kita jangan cari trade reversal. Okay, so lepas kita sudah cari kita punya trend, kita boleh pergi kepada time frame yang lebih kecil, okay, untuk cari apa-apa informasi yang boleh membantu kita mendapat setup untuk hari ini. Okay. Untuk time frame 4 jam ini, saya nampak dia dalam uptrend juga. Semua nampak? Dia dalam uptrend juga. Ada yang nampak down? Kalau ada nampak down tuh, boleh cari, mungkin boleh pakai spek mata. Okay, lepas kita cari trend, kita mesti cari apa-apa chart pattern yang ada. Okay, apa-apa chart pattern. So, chart patterns yang saya boleh lukis, okay, adalah channel. Okay, channel, parallel channel. Okay, so di sini ada channel, ya. Kita akan lukis channel ini. Kamu mesti ingat sebagai seorang trader atau sebagai seorang trader yang memakai technical analysis, kamu mesti ingat, kamu mesti cari informasi yang relevan atau informasi yang efektif dalam carta, ya. Jangan kamu pergi kepada chart, kamu lukis beginilah, beginilah, begini, semua informasi. Jangan kamu lukis sebarangan, ya. Mesti dapat informasi yang accurate. Okay, so saya coba lukis channel ini. Kalau tidak dapat, tidak cantik, bagus, jangan pakai channel ini. Okay, dapat juga. Okay, di sini ada channel. Bila kita nampak channel ini, maksudnya kita punya bias sekarang ini adalah harga akan bergerak di dalam channel itu. Okay. Kita punya forecast atau bias adalah harga akan bergerak di dalam channel itu. Sebentar ya. Saya punya screen. Punya screen hitam. Sebentar ya. Okay, nampak sudah. Okay, kita punya bias atau kita punya prejudice adalah harga akan bergerak di dalam channel ini. Okay, lepas kita sudah dapat kita punya trend, kita punya channel, atau kita punya trend line, apa-apa saja yang kita dapat mengenai trend, kita akan teruskan dengan mencari support dan resistance. Okay, support dan resistance. Apa yang saya nampak di sini yang saya rasa bagus adalah harga sekarang ini dia dekat dengan support di channel ini. Jadi kan saya cakap tadi, kita punya bias adalah harga akan terus bergerak di dalam channel ini. Maksudnya, kalau channel ini memang valid, kita boleh harap harga akan pusing balik di sini, ya. Okay, harga akan pusing balik
di area sini. Oke, so sekarang ini kita cari support dan resistance, horizontal support dan resistance. Untuk beginner di sini, kamu boleh pergi ke trading view. Oke, ada yang tanya saya, trading view ada untuk apa? So, trading view ini adalah untuk, dia hanya untuk charting ya. Trading view ini dia bukan broker, dia bukan, kamu tidak boleh masuk trade dari trading view, tidak boleh tidak boleh beli atau jual ya. Trading view ini adalah website yang free, atau kamu boleh bayar juga lah. Kalau kamu bayar buat account di trading view, kamu boleh dapat ada settings atau features yang lebih advance lah. Okay? Tapi kalau kamu beginner di sini, saya rasa account percuma memang cukup boleh pakai sudahlah. Okay? Kamu pergi kepada trading view, kamu cari di sini trend line tool. Okay? Di sini ada horizontal ray, tekan horizontal ray ini dan kamu boleh plot kamu punya support dan resistance. Okay? Kamu boleh plot kamu punya support dan resistance. Okay. Apakah pentingnya plot support dan resistance? Pentingnya adalah sekarang ini kita punya fokus dia lebih banyak technical analysis tools, technical analysis yang kita pakai lebih dekat atau akurat kita punya fokus akan jadilah. Okay, so sekarang ini kita punya fokus adalah harga akan bergerak di dalam channel ini, tapi di dalam support dan resistance ini. Okay, ini adalah fokus sahajalah. Okay, sebentar ya, saya tengok kalau ada apa-apa lagi informasi yang boleh pakai. Okay, ada juga di sini pattern double top. Okay, nampak. Tapi untuk double top ini jadi valid, double top ini dia mesti tembus neckline ini ya. Okay, so dia mesti tembus. Kalau dia tembus, maksudnya di sini boleh masuk entry sell. Tapi di sini dia gagal untuk tembus neckline ini, dia pusing balik pula. Okay, so double top ini memang tidak valid sudah. Oke, okay, yang tidak tahu apa itu double top, sebab hari ini kita punya topik adalah sesi analisis, saya tidak boleh explain, kamu boleh type di Google, pattern, double top, oke? Okay? Kamu boleh tengok banyak contoh di sini, oke? Okay? So, double top adalah begini. Double top adalah begini, dia dalam di hujung uptrend, di sini ada uptrend. Di hujung uptrend ini dia akan keluar pattern M. Oke? Okay? Dia keluar pattern M, nama pattern ini adalah double top. Di sini kalau harga tembus di sini, maksudnya trader biasanya boleh masuk di sini untuk entry sell. Tapi untuk chart USDJPY ini harga tidak tembus, dia gagal untuk tembus, jadi maksudnya entry sell itu tidak boleh masuk sudah. Jadi dalam trading ini, kondisi trading dan kondisi chart selalu berubah ya. Dia bukan fix. Kalau dia fix, kalau dia memang senang, banyak sudah banyak trader jadi jutawan ya. Tapi dia memang tidak senang lah, okay? Kita mesti sabar dan tunggu dia punya confirmation. So di sini confirmation untuk double top ini adalah untuk tembus area ini, dia tidak tembus maksudnya kita tidak boleh masuk trade ini. Okay, lepas kita sudah cari kita punya support dan resistance, boleh tolong bagi tahu dalam chat box apakah kita punya next step. Okay, ini adalah untuk kawan-kawan yang join setiap minggu. Saya mau tengok kalau kamu masih ingat. Kita cari trend, support dan resistance. Lepas itu, step 3. Masih ingat? Alamak, setiap minggu hadir tapi tidak ingat sudah. Oke, okay, thank you, Devri. Thank you, Muhammad. Yes, Fibonacci. Tahap-tahap Fibonacci. Oke, okay, so lepas kita cari kita punya support dan resistance, horizontal support dan resistance, kita punya trend, kita sekarang ini boleh sambungkan dengan tahap-tahap Fibonacci. So sebelum kita boleh
sambungkan dengan tahap Fibonacci ini, kita mesti yang pertamanya identify pattern Fibonacci yang ada di chart. Oke, jadi Fibonacci pattern ini ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Oke, dia ada 4 pattern Fibonacci di sini yang ada dalam, kalau ada dalam chart, kita mesti identify terlebih dahulu. Kalau di pattern ini tidak ada di chart, memang susah untuk cari tahap Fibonacci ya. Oke, so pattern pertama yang saya nampak adalah pattern ini yang 1. Oh, oke, pattern yang kita nampak di sini ada 4. Oke, yang pertama sekali saya nampak pattern yang pertama ini. Di sini nampak ada pattern B. Nampak? Oke, selain itu saya juga nampak pattern ketiga, yaitu N untuk Fibonacci projection. Oke. Dan selain itu saya juga nampak pattern itu saja. Kamu nampak ada yang nampak pattern 9? Oke, okay, bagus. So sekarang kita sudah identify kita punya pattern Fibonacci, kita boleh plot kita punya tahap Fibonacci. Dari swing high ini kita boleh tarik kepada swing low dan keluarkan 5 tahap Fibonacci yang dipakai untuk Fibonacci retracement. Oke. Boleh tolong bagi tahu saya dalam chat box. Oops, sorry. Zoom in ya. Tahap Fibonacci manakah yang paling dekat kepada, saya tukar nama ini dahulu, oke. Tahap manakah yang paling dekat kepada first resistance? Tahap Fibonacci manakah yang paling dekat kepada first resistance? Okay, thank you Muhammad. Thank you. Thank you Joyce. Thank you Bright. Thank you Tuan. Okay, memang betul tahap 61.8 paling dekat kepada first resistance. Okay, jadi tahap lain kita boleh hilangkannya. Kita boleh hilangkan tahap lain supaya kita punya carta nampak kemas. Okay. Apakah pentingnya cari tahap Fibonacci? Fibonacci ini adalah untuk mengukur kekuatan di support dan resistance yang kita dah cari tadi. Oke? Okay? Oke, okay, selain itu kita boleh cari Fibonacci projection. Okay, saya akan Fibonacci projection ini ada satu tahap 61.8 yang dekat kepada kita punya zone first resistance. Jadi kita boleh pakai Fibonacci bentar ya. Okay, actually saya rasa kita pakai ini lebih bagus. Okay, kita pakai
Ini lebih bagus sebab di sini ada Fibonacci confluence. Oke, selain itu, kita sekarang ini mesti cari tahap yang berduduk dekat atau di atas first support kita ya. Oke, pentingnya adalah supaya kita boleh cari kita punya entry buy. Oke, di sini ada Fibonacci projection, 61.8 Fibonacci projection yang berduduk dekat kepada kita punya first support. Oke, first support ini akan menjadi kita punya entry. Oke, dan first resistance ini akan menjadi kita punya take profit. Oke. Jadi kita punya forecast untuk USD JPY ini adalah harga akan naik dari first support kepada first resistance. Oke, maksudnya di sini boleh masuk entry buy. Oke, boleh paham sekadar sini? Belum siap ya, jangan masuk dulu entry buy ini. Ada lagi yang kita mesti sambungkan. Strategi ini belum lengkap ya. Oke, semua paham ya? Oke, thank you. Bagus. Oke, lepas kita sudah cari kita punya trend, support and resistance, tahap-tahap Fibonacci, sekarang ini kita akan sambungkan dengan indikator. Oke, indikator yang kita akan sambungkan, yang biasa, oke, kalau kita pergi kepada indikator list ini, kita pergi kepada indikator, dia memang banyak indikator. Nampak? Mungkin ada lebih daripada 100 indikator. Jadi sebagai trader ini, it's impossible, okay? Okay? Dia memang impossible untuk memakai semua indikator yang ada di TradingView lah, atau ada di sini. So, sebagai trader, kita hanya dia memang mustahil lah ya. Oke, sebagai trader kita hanya pakai indikator yang efektif atau indikator yang bagi kita informasi yang accurate atau bagus. Oke, jadi semua indikator ini memang ada dia punya bagus dan ada yang tidak bagus. Oke. Semua pun ada dia punya pro dan dia ada juga dia punya kontra ya. Tapi indikator yang saya suka pakai, oke? Okay? Saya punya maksud adalah kalau saya pakai kalau saya pakai indikator ini, maksud saya bukan indikator lain tidak boleh pakai ya. Indikator lain boleh pakai juga, oke? Okay? Memang boleh pakai juga, tapi saya suka pakai indikator. Empat indikator ini sebab saya rasa empat indikator ini dia cukup bagus untuk bagi saya informasi yang accurate, okay? Okay, so empat indikator yang saya biasa pakai adalah MACD, RSI, Stochastic, dan Ichimoku, okay? Ichimoku Club. Okay, hi, happy belated. Thank you. Thank you, Tuan. I see you are on the English webinar. That's why you are so aware. Okay, where was I? Okay, sekarang ini kita sudah dapat kita punya fokus ya. Kita sudah dapat kita punya forecast. Kita punya forecast adalah harga akan naik dari first support ini, dia akan naik kepada first resistance. Okay, ini adalah kita punya forecast. Tapi kita mesti, I could not find last week. Okay, I'm back this week. I am glad to see you here. Okay. Kita mesti cari, kita mesti tengok apakah indication yang indikator-indikator ini telah bagi tahu kita sebagai trader
Oke, sebab kalau kita punya analisis sekarang ini adalah untuk beli, untuk masuk dengan entry buy, kita mesti cari konfirmasi atau confirmation dengan indikator-indikator ini. Oke, kalau indikator ini, semua indikator cakap harga dalam downtrend atau sell, tapi kita punya analisis sekarang ini adalah untuk masuk dengan entry buy, lebih bagus sebagai trader untuk jangan masuk kepada trade ini. Oke, kenapa? Sebab dia punya informasi dalam carta memang ada konflik, dia conflicting information. Oke, so, oke, terlebih dahulu kita boleh tengok stochastics. Untuk stochastics, settings yang biasa kita pakai adalah 21, 5, dan 3. Okay. Cara kita pakai stochastics ini ada dua cara. Yang pertamanya adalah untuk cari support dan resistance. Okay, support dan resistance di sini atau di sini, di bawah cari swing low atau swing high. Yang cara kedua yang biasa kita pakai adalah untuk cari trend. Okay, so di sini ada trend. Okay, di sini ada trend. Oh, di sini ada bearish divergence. Okay, di sini ada bearish divergence. Okay, untuk beginner di sini, untuk beginner yang join kita for the first time di sini, divergence ini maksudnya di sini, okay, di sini harga dalam uptrend. Oke, okay, nampak harga membuat higher high, higher lows. Oke, okay, dia punya high lebih di sini tinggi, di sini lebih tinggi. Oke, okay, so higher high dan higher low. Tapi di stochastics ini, indicator stochastics ini, harga membuat lower high. Oke, okay, jadi dia memang ada konflik. Oke, okay, biasanya kalau saya nampak stochastic ini, saya nampak divergence ini, maksudnya di sini ada kemungkinan besar harga akan buat breakout di sini, harga akan tembus channel ini dan teruskan dengan downtrend. Oke, okay? Biasanya dia akan berlaku begitulah ya. Oke, okay, jadi stochastic ini memang bagus untuk cari divergence. Divergence adalah cara untuk mencari trend reversal. Tadi bila sebelum kita mula webinar ini saya cakap reversal itu memang susah mau cari. Okay, walaupun saya seorang trader reversal, saya seorang trader yang cari trend reversal, tapi reversal itu memang susah mau cari. Okay, tapi sekarang ini macam ada peluang untuk masuk reversal trade. So, di sini ada divergence, harga sudah tembus Ichimoku cloud ini. Okay, so cara untuk memakai indikator Ichimoku cloud ini, kamu mesti tunggu harga tembus awan Ichimoku ini. Okay, kamu nampak saya bagi contoh ya. Di sini harga tembus Ichimoku cloud ini, dia terus naik ke atas. Okay, so asalkan harga di atas Ichimoku cloud ini, maksudnya harga dalam uptrend. Kalau harga di bawah Ichimoku cloud ini, maksudnya harga dalam downtrend. Okay? So, di sini kita nampak harga baru sahaja tembus Ichimoku cloud ini. Jadi, ada kemungkinan harga akan menurun dari sini. So, kita biasanya tengok empat indikator ya. Dari empat indikator itu, dua tengah memberi kita signal atau forecast yang harga akan menurun dan membuat trend reversal. Okay, so ada kemungkinan besar kita lebih bagus kita jangan masuk dengan entry buy ini. Instead, kita boleh masuk dengan entry. Okay,
Okay, jadi alih-alihnya kita boleh masuk dengan entry cell, oke? Okay? Kita boleh masuk dengan entry cell. Okay, kalau kita masuk dengan entry cell ini, maksudnya kita tengah masuk trade reversal, ya? Trend reversal, trade trend reversal. Sebab di sini harga dalam uptrend, dia bergerak dalam uptrend. Kalau kita masuk entry cell, maksudnya kita punya forecast adalah harga akan buat reversal dari zone ini. Okay, kita tengok RSI. RSI ini pun macam ada divergence juga. Okay, memang ada divergence. Memang ada divergence. Okay, harga di dalam carta adalah uptrend, tapi di indikator RSI dan stochastic dia dalam downtrend. Okay, so dia memang line sudah, ini adalah divergence. Ada kemungkinan besar boleh masuk dengan entry cell. Okay, selain itu kita boleh tengok MACD. So, cara untuk memakai indikator MACD adalah untuk cari dia punya volume atau dia punya trend. Okay, nampak di sini ada bar hijau. Bar hijau ini adalah indikator untuk uptrend dan bar merah ini adalah indikator untuk downtrend. Bila kita tengok bar yang hijau ini, kita boleh nampak semakin lama, semakin pendek bar hijau ini. Maksudnya, momentum uptrendnya semakin lama, semakin lemah. Okay? Dia punya pressure uptrend atau bullish pressure atau momentum uptrendnya semakin lama, semakin lemah. Maksudnya dia juga sejenis divergence. Okay, sebab harga dicarta dalam uptrend, di sini dalam downtrend. Okay, tapi kalau kita tengok bar merah ini, semakin lama dia punya bearish pressure pun semakin lemah. Okay. So kalau kita pakai indikator MACD ini, dia punya informasi memang ada a bit confusing ya. A bit confusing. So, tidak apa. Sekarang ini saya punya analisis tukar sudah. Kita sepatutnya cari entry sell. Sell sampai mana? Sell sampai sini. Okay, sell sampai swing low ini. Okay, ini memang sell yang jauh ya. Dia punya gap memang besar. Okay, tidak apa. Okay, tapi sebelum kita masuk dengan entry sell ini, kita mesti tunggu confirmation terlebih dahulu. Okay, so what are the confirmations? Confirmation apakah yang kita sepatutnya menunggu? Yang pertamanya adalah menunggu harga tembus channel ini. Okay? Harga mesti tembus channel ini dan dia mesti tembus first support ini. Okay? Kalau dia tembus first support ini dan channel ini, maksudnya downtrend momentumnya maksudnya kuat sudah dan kamu boleh masuk dengan entry sell. Okay? Kalau harga tidak tembus first support dan tidak tembus channel ini, tolong, tolong, tolong jangan masuk dengan entry sell ya. Kalau kamu masuk dengan entry sell itu, harga belum buat konfirmasi, kamu punya account memang akan hit stop loss. Okay? Boleh faham sekadar sini? Semua okay? Okay, thank you, bagus. Okay, so, again ya, saya ulang balik. Pertamanya, tadi bila kita buat analisis, kita punya fokus adalah harga adalah buy. Okay, di sini sepatutnya kita masuk dengan entry buy. Tapi selepas kita sambungkan kita punya analisis dengan indikator-indikator, semua indikator, kita pakai empat indikator, dia punya signal sama. Dia punya indikator sama, semua
indikator memberi informasi yang harga akan membuat trend reversal dan buat breakout. Okay, so kita punya analisis kita sudah tukar. Kita sekarang ini cari entry sell, tapi jangan masuk sekarang untuk entry sell itu. Okay, that is jangan masuk. That is called gambling. Okay, don't gamble. Okay, itu berjudi ya. Okay, kamu hanya masuk entry sell itu kalau harga tembus first support dan tembus channel ini. Kalau harga tidak tembus, jangan masuk. Kalau dia tidak tembus, kamu boleh kira trade ini tidak boleh masuk dan tidak boleh dipakai. Okay, analisis dan setup ini tidak boleh dipakai. Okay, boleh faham? Okay, bagus. Okay, let's move on. Kita sambungkan kepada next chart. Kalau kamu ada apa-apa request, kamu boleh tanya sekarang. Okay, so Muhammad XAUUSD. Okay, semua paham sudah ya? Saya tidak akan go slow ya. Saya akan buat analisis cepat-cepat sebab tadi chart pertama saya sudah buat explanation, saya sudah explain dia punya maksud, apakah kita punya strategi. Saya sudah membuat penjelasan. Okay, so sekarang saya akan buat analisis mungkin. Okay, sebab sekarang sudah 2:45, saya boleh mungkin boleh tengok 3 lagi charts. Okay, kita mulakan dengan XAUUSD. Okay, ada sudah request tuan request EURAUD. Okay, lepas itu kita boleh tengok. Ada juga request ETHUSD. Okay, bagus. Kita boleh cuba buat analisis untuk 3 chart ini bermula dengan XAUUSD. Okay, guys, kalau saya tengok carta itu dan saya rasa dia memang tidak ada setup yang cantik, saya akan move on ya. Saya akan teruskan dengan chart lain. Okay, first thing saya nampak dengan XAU ini, which is gray. Okay, this is very very dia langka, okay. Adalah gapping. Nampak di sini ada gapping. This is very, very, very rare. Okay, kalau kamu tarik balik gapping ini, mungkin setahun sekali sahaja. Okay, betul. Memang setahun sekali. Sampai 2018, carta belum lagi buat gapping. Saya tarik balik sampai 2016, tiada gapping juga. Okay, so gapping, apakah maksud gapping? Gapping ini maksudnya dia punya bearish momentum atau dia punya downtrend momentum terlampau kuat. Okay, that means ada banyak traders atau institution, dia sedang jual, dia sell gold. Okay, dia sell sampai di sini ada gap. Okay, maksudnya sekarang ini downwards momentum, downtrend momentum, bearish pressure-nya memang kuat. Okay, mungkin boleh masuk dengan entry sell. Okay, mungkin boleh masuk dengan entry sell. Ini saya tidak pernah nampak tau. Dengan XAUUSD ini saya tidak pernah nampak ada gapping. Ini saya punya first time saya nampak ada gapping. Apa salah? What is happening in the world? Apa salah tiba-tiba ada gapping? Okay, ya ini memang boleh masuk dengan entry sell. Gapping ini adalah indikator yang kuat. Okay, first ini kuat indication. Okay, kita pergi kepada okay, so harga XAUUSD ini memang dalam downtrend lah ya. Okay, kalau kita zoom out ada kemungkinan dia dalam uptrend. Okay, tapi kalau kita tengok di sini saja dia ada dalam downtrend. Okay, so 4 hours. Okay, kita cari entry sell. Yang mau trade XAUUSD ini, please, please, please tolong ingat XAU ini dia, XAUUSD ini dia memang pasangan yang bahaya ya. Kamu nampak dia punya wick. Dia punya wick ini memang panjang. Kalau kamu punya stop loss, walaupun kamu punya analisis betul,
kebanyakan kali harga akan sampai kamu punya stop loss, lepas itu pusing balik ya. So jaga-jaga kalau kamu mau trade XAU USD ini, sebab dia punya week ini memang panjang. Dia punya week ini, sebagai trader saya tidak suka trade XAU USD sebab saya punya stop loss selalu kena trigger. Walaupun saya punya analisis betul, saya masuk dengan sell di sini, saya punya stop loss di sini, itu week kena saya punya stop loss, lepas itu dia betul-betul sell. Oke, okay, jadi XAU USD ini mesti jaga-jaga ya. Oke, okay, kita boleh cari entry sell. Okay, first of all because of the gapping. Okay, X Ichimoku cloud stochastic. I will go fast ya. Saya akan buat analisis ini dengan cepat supaya kita boleh tengok EUR AUD and ETH USD. Sebentar ya. Oke, okay. Stochastic ini tidak boleh dipakai, dia punya informasi berbingung. RSI ini RSI ini mungkin dia punya indication adalah buy. Okay, kita punya analisis sekarang ini adalah sell. Okay, MACD dia punya bearish momentum memang lebih lama lebih kuat. Nampak bar merah ini semakin lama semakin panjang, semakin tinggi. Okay. Saya rasa sekarang ini memang ada bearish momentum, dia ada downward pressure. Kalau kamu betul-betul mau masuk XAU USD ini, which I don't recommend, okay? Saya tidak encourage, okay? Kamu tunggu harga tarik balik kepada horizontal resistance ini, okay? Saya tukar nama ini kepada resistance. Kamu tunggu harga tarik balik kepada resistance ini, lepas itu kamu boleh, kalau kamu berani ya, oke? Okay? Kamu boleh masuk dengan entry sell di sini, oke? Okay? Di sini mungkin boleh masuk dengan entry sell. Sebentar, saya cari tahap Fibonacci. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Dia tarik kepada 23.6 Fibonacci retracement zone sini, kamu boleh ada peluang untuk masuk dengan entry sell. Sell sampai mana? 1723. Okay, 1723 or kalau yang lebih dekat adalah 1706. 1706. Okay, sebab di sini ada swing low yang lebih dekat. Okay, very dangerous, bahaya ni go ni. Okay, EUR AUD. Lepas EUR AUD kita boleh tengok ETH USD, and I think we will have time will be up. Okay, daily time frame. Kita cari trend dahulu ya. Yang paling penting kita mesti cari trend. Saya hilangkan. Saya kasih kemas saya punya chart. Trend. Channel. Adakah channel ini valid? Macam tidak valid ya. Okay, sebab channel itu dia mesti ada dua sentuhan di atas dan dua sentuhan di support. Boleh juga lah. Not the best, but boleh juga. Okay, kenapa not the best? Sebab, okay lah, boleh lah, boleh. Okay, di sini ada dua sentuhan, di sini ada dua sentuhan. Okay,
Saya pergi ke Pelatang Pem 4 jam. Support dan resistance. Harga sekarang ini di support. Di sini resistance yang paling dekat di sini. Sebentar ya. Oke. Sebab channel ini, this is an ascending channel, okay? Channel ini dalam uptrend ya, okay? Harga dalam uptrend. So, kan saya sudah cakap tadi, kalau dia dalam uptrend sebagai trader, saya lebih suka untuk cari entry buy, okay? Saya lebih suka untuk cari entry buy. So, walaupun saya rasa EURAUD ini adalah buy, dia dalam uptrend, tapi saya rasa zone ini memang bukan entry buy yang paling bagus. Okay, entry buy yang paling bagus. Saya coba cari. Okay. Saya rasa ada kemungkinan harga akan naik dari sini. Ada kemungkinannya. Not confirm. Ada kemungkinan, tapi dia punya peluang atau probability-nya memang rendah lah. Okay. Kenapa? Sebab one, harga sudah tembus Ichimoku Cloud ini. Okay. Harga sudah tembus Ichimoku Cloud ini. Two, yang kedua, saya nampak di sini, MACD, bearish momentum semakin lama semakin kuat. Nampak? Tapi dia punya bullish momentum semakin lama semakin kuat juga. Oke, sebentar ya, saya tengok stochastics dan RSI. Okay. Dari empat indikator ini, yang satu ini tidak boleh pakai, dia tidak valid. Stochastics, dia punya fokus adalah harga akan pusing balik sebab dia sekarang ini di support. Okay. MACD, dia punya bearish momentum makin lama makin kuat. Okay. Dan Ichimoku harga sudah tembus. Okay. Maksudnya, sekarang ini memang ada kebanyakan trader bengong. Okay. Dia memang uncertain. Dia punya direction memang tidak clear. Okay. Kamu nampak kalau saya zoom in? Kamu nampak? Oops, sorry. Sorry. Okay, zoom in. Kamu nampak di sini banyak doji. Dia ada doji, doji, doji. Bila kamu nampak doji ini, maksudnya kebanyakan trader bengong ya. Okay. For those who don't know what doji is. Okay. Doji is an uncertainty. Having open and close the same area. Okay. Doji maksudnya ada uncertainty. Uncertainty. Uncertainty, what is uncertainty in bahasa Indonesia? Uncertainty. Macam ada ketakpastian, okay? Ada ketakpastian di sini ya. So, untuk EURAUD ini, setup ini memang susah mau cari lah. Kalau harga tembus area sini, kamu boleh masuk dengan entry sell ke sini.
Okay, ke 1499 pesos. Okay, take note. Saya rasa setup ini memang tidak strong ya. Okay, setup ini adalah setup yang lemah. So saya tidak encourage atau advise kamu masuk EURAUD ini ya. Okay, saya rasa sekarang ini ada banyak yang tidak pasti. Okay, sebab ada indikator yang menunjuk downtrend, ada yang menunjuk uptrend. Jadi indikator manakah yang kita pakai? Yang kalau kita not confirm, paling bagus jangan masuk trade ini. Okay? Yang paling bagus jangan masuk. Oh, okay, it's already 3 o'clock. Let me do one last one. EPHUSD. Okay. EPHUSD dia masih membuat konsolidasi. Dia sudah membuat konsolidasi ini lama sudah. Empat, dia macam sideways lama sudah. Okay, untuk EPHUSD ini paling senang sahaja. Okay, ini tidak payah apa-apa analisis. Kamu hanya tunggu harga tembus ke arah sini atau ke arah up atau down. Lepas itu kamu boleh masuk dengan entry sell atau entry buy. Okay, sekarang ini untuk ETHUSD dia memang tidak clear. Okay, dia tidak clear sebab harga bergerak sideways. Dia sudah bergerak sideways dari lama sudah ini. Dari 14 Jun. Hampir satu bulan sudah dia bergerak sideways. Okay? Jadi kalau kamu mau masuk buy atau sell untuk ETHUSD ini, yang paling selamat adalah untuk menunggu harga tembus ke arah atas atau tembus ke arah bawah, mesti break support atau resistance ini ya. Okay? Okay, itu saja ya. Kalau kamu... Kalau ada yang faham bahasa English, kamu boleh join kita punya YouTube Bahasa English malam nanti, 5:30 PM Singapore time ya, 5:30 PM Singapore time. Okay, kamu pergi YouTube, saya punya internet, tidak tahulah kenapa ya. Okay, kamu pergi ke YouTube, kamu cari IC Market, di sini ada live analysis session with Desmond Leong and Cassandra. Okay, kamu boleh join 5:30 Singapore time. Okay, so see you next week. Yes, jumpa lagi minggu depannya. Okay, bye semua. Terima kasih. Sorry for being late today. No worries. Thanks for attending. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan ya. Okay, bye.